من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kali kita menjaga kesyukuran kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan perkulanya dan bersama-sama kita berkumpul pada hari ini. Saya tak pasti ada ini kuliah siapa dan apa yang dia ajarkan. Namun kuliah yang lalu saya telah membaca buku yang saya nak bacalah bila saya datang ke sini. Sama ada dalam slot-slot yang kosong ataupun ganti orang lain. Jadi kuliah yang pertama dulu last month saya nak buat. Saya dah baca mukadimah si pengarah di mana beliau memulakan dengan memuji dengan membaca bismillah. Saya dah sebut sikit banyak tentang bismillah. Apa kepentingannya? Apa yang hadis yang ada disebutkan dalam bab itu? Dan juga selepas itu pengarah memuji Allah Ta'ala. Dan saya juga telah menyebut tentang apa itu puji Allah, bagaimana Allah Ta'ala memuji dirinya dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi SAW memenuhi rutin hariannya dengan memuji Allah Ta'ala. Setiap masa Nabi memuji Allah Ta'ala, setiap perbuatannya, setiap gerak lakunya, semuanya dipenuhi dengan puji-puji Allah Ta'ala. Kemudian pengarah berselawat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga telah sebut kepentingan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah Ta'ala dalam Quran tidak hanya berselawat melainkan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja. Bermakna salam, Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada beberapa Nabi dalam Quran. Allah mengucapkan salam kepada Ibrahim, kepada Nabi Nuh alaihi salam, hatta kepada Nabi Yahya. Tapi selawat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat kita selalu dengar daripada surah apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi selim taslim. Baik. Kemudian pada malam ini saya nak terus kepada bab yang pertama. Saya sebut dah pekat awal dulu, mungkin dalam kuliah dua kali mula-mula dulu saya dah sebut bahawa buku ini dia membicarakan tentang rutin seseorang Muslim yang bersifat ibadah. Dan saya dah terangkan kepada tuan-tuan bahawa rutin kita tidak sama. Setiap orang ada rutin dia yang tersendiri. Dia sudah keduniaan. Seseorang ustaz mungkin rutin dia tidak sama lah dengan orang yang bukan ustaz. Seorang doktor mungkin rutin dia tidak sama dengan orang yang bukan doktor. Kita ada rutin yang bermacam-macam. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dia manusia biasa melakukan perkara yang dilakukan oleh manusia lain. Dia juga seorang suami, dia seorang imam, dia seorang pemerintah, dia seorang panglima, dan pada masa yang sama dia juga adalah seorang Rasulullah. Banyaklah rutin-rutin baginda. Ada kalanya baginda bermukim, ada kalanya baginda bermusafir. Namun keseluruhan kehidupan kita, sama ada Rasulullah SAW ataupun kita umat, ada rutin yang sama. Yang mana rutin-rutin itulah dibukukan dalam buku ini, lalu dinamakan amalan Muslim sepanjang satu hari. Walaupun mungkin setiap hari kadang-kadang kita tidak sama. Apa yang kita buat semalam tak sama dengan apa kita buat hari ini, kan? Tapi bila kita kembali kepada ibadah, semuanya sama. Kita sudah ibadah. Semalam kita solat, hari ini pun kita solat. Semalam mungkin kita baca Quran, hari ini pun kita baca Quran. Jadi we share the same routine sebenarnya. Asal nama Muslim, kita kongsi rutin yang sama. Dan inilah yang nak dibahaskan dalam buku ini,
walaupun tidak semua, kerana kita tidak dapat orang kata meluasi keseluruhan agama hanya dalam satu buku. Kalau kita boleh cakap tentang agama, berkongsi tentang agama, berbincang tentang agama hanya dalam satu buku, nescaya ulama tidak mengarah memadai dengan karangan yang ditulis oleh orang sebelum mereka. Tapi tidak sedemikian rupa. Zaman salafus salih, zaman tabi'in, ada buku-buku sunnah. Mari selepas zaman itu, tabi'in tabi'in, ada buku-buku sunnah. Dan begitulah juga ilmu-ilmu yang lain. Zaman tabi'in ada buku fiqh mereka. Mari zaman tabi'in tabi'in ada buku fiqh mereka. Walaupun telah ada yang kita sebut sebagai mazhab Abu Hanifah, tapi tak memadai. Mari pula mazhab Malik. Patutnya Imam Malik ikut Imam Abu Hanifah je lah. Buat aku nak cipta fatwa yang baru. Tapi dia kerana ilmu, dia kerana sunnah Nabi SAW, ada kalanya dia teramat luas sehingga boleh dipikirkan oleh sebagian orang tapi tidak terfikir oleh sebagian yang lain. Jadi inilah hakikat ilmu agama yang sentiasa meluasi. Jadi tidak cukup. Baik. Hari ini kita nak masuk bab yang pertama. Jadi sesungguh rutin dalam satu hari yang kita boleh contohi, yang kita boleh amalkan. Mungkin tidak semua. Tapi kalau kita dapat lakukan sebahagian daripada, sebab itu ibadah ni dia banyak. Semayang, ada berapa jenis semayang? Ada semayang fardu, ada semayang sunnah, sunnah pula ada. Fardu pula ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah pula ada sunnah muakkad, ada tidak sunnah muakkad, banyak. Ada puasa pula, ada puasa wajib Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafar, sama ada kafar untuk orang yang berjima pada bulan Ramadan, ataupun kafar untuk orang yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Ada kafar ketika haji, bila kita ada melanggar beberapa wajib haji, ada kafar tertentu. Puasa wajib lah kot, berjenis-jenis puasa wajib. Ada puasa sunat pula. Puasa sunat kita mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang kita dalam fiqh Islam lah. Ada berbelah-belah puasa sunat. Ada puasa sunat Senin Khamis, ada puasa sunat Ashura, ada Tasu'a, ada Ayyamul Ashar 1 hingga 10 Zulhijjah. Ada puasa yang digelar sebagai puasa yang putih 13, 14 dan 15 di tengah bulan. Ada puasa yang hitam 27, 28 dan 29 di akhir bulan. Apa lagi? Ada puasa 6 selepas Ramadan yang disebut sebagai Tasyawal, puasa 6 Syawal. Banyak puasa ni, ada beberapa. Adalah pula baca Quran, ada zikir, ada semua. Itu dalam konteks ibadah. Konteks ibadah memang ibadah lah. Tidak cukup dengan itu, tidak memadai dengan itu, Allah Ta'ala ibadahkan pula muamalah yang kita lakukan. Urusan duniawi ni kalau kita laku dengan cara yang betul, jadi ibadah pula. Su'ilan Nabi, ayul amali aksar, ayul amali atyabu indah. Dalam hadis Ibn Hibban daripada Jabir, Nabi ditanya, manakah amalan yang disukai Allah? Manakah pekerjaan yang disukai Allah? Nabi kata, kullu amalin biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Setiap amalan yang dilakukan dengan tangan sendiri, pertukangan, pertanian, kita buat dengan tangan kita sendiri, dan setiap perniagaan yang mabrur, yang diterima. Kita menagur dengan cara yang betul, tidak ada langgar syarat, menagur dengan telus, tak ada gharar, tak ada riba, tak ada itu, tak ada ini. Jadi pahala yang besar. Bahkan orang yang berniaga dengan cara yang betul, yub'atsu 'an nabiyyin wa syuhada yawmal qiyamah. Dalam hadis An-Nasa'i, hadis itu kata Imam Tirmizi, hadis hasan, orang yang berniaga dengan cara yang baik, dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada dan para siddiqin. Itu amat jelas dalam bab kita
bila kita belajar tentang fadilah-fadilah al-buyum, perniagaan dan jual beli yang diredai. Ibadahlah pun. Kita cari rezeki siang malam untuk anak isteri kita. Oh, ibadah besar tu. Jadi setiap hampir setiap langkah kita, setiap pergerakan kita, setiap apa benda lah semua jadi ibadah kalau kita buat dengan cara yang ditunjuk oleh syarak. Jadi ibadah apa? Jadi ibadah ini tidak tertentu kepada solat, ibadah-ibadah khusus iaitu, tapi setiap benda yang kita lakukan asal Allah Ta'ala tak marah kan? Jadi ibadah lah. Istinja tangan kiri, dapat pahala. Masuk ke ibu dapat pahala. Banyak lah kita nak dapat pahala. Baik, habis baik. Kita nak masuk bab yang pertama. Tajuk dia anjuran bangun sebelum fajar. Dia mula dengan fajar. Pasal kita memulakan hari kita dengan pagi. Pasal kita tak mula isyak dulu. Pasal kita tak mula asar dulu. Pasal kita punya permulaan setiap hari ialah pada awal pagi, awal fajar, awal subuh sebenarnya. Sebab itu sebagai ulama kita menghitung solat tu dia hitung subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Permulaan kepada hari ialah subuh. Tapi tidak dinafikan sebagai ulama juga memulakan hari, memulakan sembahyang dengan zuhur. Ada juga lah. Hatta kita dalam mazhab Syafi'i banyak juga ulama menyebut zuhur dulu. Hatta dalam matan Abi Syuja', matan tersohor mazhab Syafi'i pun dia mula zuhur dulu. As-salawatul makhruda khamsun. Dia kata sembahyang fardu ini lima. Az-zuhur, dia kata zuhur dulu. Pasal apa dia mula zuhur dulu? Pasal zuhur adalah solat yang pertama yang Nabi solat dengan Jibril alaihissalam tak kala dia turun daripada Isra dan Mi'raj. Maka dia mulakan dengan zuhur. Maka tidak salah nak mula asar dulu, tak apa. Janji semayang belakang mula mana dulu, mana kemudian tak ada salah. Tapi urutan biasa, tertib biasa ialah pada awal pagi lah. Kehidupan kita lah satu hari ialah pada awal pagi. Jadi dia mula yang ini. Saya baca dulu apa kata pengarang. Dia kata suara azan yang indah nan merdu menggema serta memecahkan keheningan orang-orang yang sedang tidur terbangun kerananya sambil berbalik di atas hati mereka yang empuk. Apa kita buat bila malam hari? Tidur. Pagi itu bila bunyi azan baru kita nak bangun. Sebagian orang ada memendam kemarahannya sambil mencaci dan mencela muazzin dalam hati. Mungkinlah ada segelintir. Dan kembali tidur. Tidur yang mengurungkan kesuciannya dan memutuskan kelazatan suara azan yang berkumandang dengan suara merdu di segala penjuru. Ini mukadimah beliau dalam hal ini. Kemudian dia kata sementara orang-orang Muslim yang hatinya terpaut dengan masjid, mereka mendengar lantunan azan yang mengharukan, menyedihkan, konon-konon yang mengharukan macam sedih lah. Ataupun menjentik jiwa kita, bukan sedih, mengharukan maksud menjentik jiwa kita. Diri dan hati mereka berdebar, mereka tidaklah cukup hanya mendengar azan, akan tetapi mereka bergegas menuju ke masjid merapatkan barisan untuk rukuk dan bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa untuk memulai hari-hari mereka dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan hidup mereka sebagai jalan menuju rahmatnya dan sebagai jalur menuju ke syurga. Cuba perhatikan wahai saudaraku yang Muslim, jika anda bangun untuk menunaikan solat subuh, berdiri dalam saf secara teratur dan rapi dan bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa sebelum azan fajar. Sebelum azan fajar, maksud sebelum masuk subuh lah. Maka anda harus mempunyai persiapan terlebih dahulu. Persiapan jasmani iaitu bersuci dan berwudu. Dan persiapan rohani itulah dorongan hati untuk menunaikan ibadah. Kerana keinginan dan rasa takut, keimanan dan keriduan agar tercapai ibadah sesuai dengan apa yang diharapkan, iaitu membesarkan dan mengagungkan Allah Ta'ala dan ketenangan serta ketenteraman hati. Di samping itu, jika anda bangun sebelum azan fajar bertepatan dengan waktu yang berkat ketika itu di mana doa dikabulkan, alangkah bahagianya orang yang memperoleh kebaikan yang
Dia kata bila bunyi azan, mana kita suka lah. Pasal apa? Ha, pasal azan adalah syiar orang Islam. Ha, tak mungkin ada orang Islam yang tak suka azan. Walaupun kita tahu pada peringkat awal dulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat, azan subuh dia dua kali. Pertama ialah sebelum masuknya waktu subuh. Kalau zaman Nabi, dia diazankan oleh Bilal bin Abi Rabah. Kemudian azan yang kedua ialah bila azan masuknya waktu subuh, yang diazankan oleh Ibnu Ummi Maktum, seorang muazzin Nabi yang buta keadaan. Nabi ada seorang muazzin yang buta. Meskipun dia buta, dia function, berfungsi, di mana dia muazzin Nabi dan dia tidak miss jemaah dengan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi keluar untuk bermusafir, sama ada untuk melakukan hajat-hajat tertentu ataupun untuk pergi berperang, kalau Abdullah bin Ummi Maktum tidak ikut sama, dialah orang yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi imam menggantikan baginda. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i, imamatul a'ma la yakhtalif an imamatis sahih. Jelas disebut selaku muktamad. Orang yang buta menjadi imam tidak ada beza dengan orang yang celik, sama saja. Bahkan lapan kategori imam yang dimasukkan dalam muktamad mana-mana mazhab, dia tidak pernah mengeluarkan orang yang buta daripada kategori itu. Tak termasuk orang buta ni makruh, khilaful aula, haram jauh sekali. Tidak, orang buta sama macam-macam. Jadi imam ganti Nabi SAW. Ini jelas dalam hadis Abi Dawud dan disebut dalam buku-buku fiqh terkemuka. Dalam buta, waktu Nabi ada jadi muazzin, waktu Nabi tak ada jadi imam. Betapa besar kepercayaan yang Nabi beri kepada. Bahkan dia ada orang terawal bila Nabi di Madinah, di Mekah tak semuanya jemaah ni tak ada. Jemaah tu ada lah Nabi solat, tapi tidak secara rasmi. Kata Imam Syafi'i, solat Nabi wa ashabu fi Makkah mutafarriqin bi annahu maqhurun. Fa idza hajaru ila Madinah umira Nabi bil jamaah fa salla jama'atan bi ashabi. Nabi Imam Syafi'i kata dah al-um, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia berada di Makkah, dia tidak semayang berjemaah secara rasmi. Dia semayang secara bertibaran. Adalah jemaah tu, tapi tak ada azan, tak ada panggil orang mari semayang macam tu, dia tak ada. Kerana sahabat waktu itu ditindas. Tak kena serang orang kafir ke? Tak boleh lah. Adapun bila dia berhijrah ke Madinah, Nabi dan bersahabat berhijrah ke Madinah, barulah Nabi diperintahkan untuk solat berjemaah dan Nabi memerintahkan sahabat supaya berjemaah bersama-sama. Jadi baru berjemaah ketika berada di dan baru diadakan azan. Waktu tu azan. Dan azan subuh pada zaman Nabi dua kali. Pertama ialah ketika sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Kerana nak kejut orang lebih awal. Dan ulama berbeza-beza pandangan bilakah azan sebelum subuh. Kita dalam mazhab Syafi'i ada tiga pandangan. Pertama, dia kata ketika di pertengahan malam. Pertengahan malam. Mana kata kalau tengah malam, pukul 1 dah boleh azan. Sebagian kata pula ialah ketika masuk 1/3 malam yang akhir. Tadi nisful lain. Hak ni sulusul lain. 1/3 malam yang akhir. Sulusul lain yang akhir. Mana kata dalam 3-4 pagi tu waktu ayam berkokok. Azan waktu itu. Nampak? 1/3 malam yang akhir. Itulah waktu yang afdal lah untuk kita qiyamul lail, untuk kita bangun buat ibadah, baca Quran, bermunajat waktu itu. Paling-paling malam waktu itu kita istighfar. Dan Allah Ta'ala memuji orang yang beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashab. Paling malah ada tu. Kita jaga tidur pukul 3-4 pagi. Sementara nak tidur balik malam nak bangun apa gitu-gitu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
setakat yang kita larang, lepas tu video tak ada apa. Ha, itu sekurang-kurang. Tapi Allah Ta'ala memuji orang yang beristighfar pada waktu sahur, ha, satu ketika yang akhir. Dan segelintir pula pemandangan ialah ketika hampir untuk solat subuh, ketika hampir waktu masuknya subuh. Kalau subuh ni pukul 6-5 minit, ha, dalam 15 minit, 20 minit sekira-kira nak kerja orang untuk semayang subuh. Sempatlah bila azan subuh yang betul itu, dia dahlah dia bangun. Kalau orang mana berjunuh, dia sempat mandi wajib, kan? Ha, kalau ada hajat nak qadak dan sumpah, sempat. Jadi dia lebih awal sedikit sebelum azan subuh. Ha, ada tiga pandangan dalam. Jadi tak kira lah. Ada kalanya mungkin kita boleh azan awal, mungkin kita azan di tengah malam. Ada kalanya kita boleh azan di satu malam ketika yang akhir. Ada kalanya kita boleh azan ketika hampir subuh. Ini satu keluasan. Tak ada satu ketetapan yang disepakati. Ini berlaku khilaf. Tapi tak kira. La yughrannakum azanu bilal hatta yu'azzin ibnukum bimaktub. Dalam hadis Muslim Nabi kata, jangan kamu terpedaya dengan azan Bilal sehinggalah azan Abdullah bin Ummi Maktum. Mana kata kalau orang tu nak berpuasa, kalau Bilal azan dia boleh makan. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, dia tak boleh nak makan, kerana itu sudah masuk waktu waktu fajar. Itu pada zaman terawal azan subuh dua kali. Dan itu sebenarnya yang amat-amat ditekankan. Hari ini kita tak buat azan subuh dua kali, walaupun dia amat-amat digalakkan. Boleh buat sebenarnya, tapi jangan buat sendiri-sendiri lah. Bangun tiga pagi orang azan, orang cakap masa subuh ni, esok menjadi agama mamat. Tak jawab kata tuan. Kena tunggu apa nama, orang kata apa, perintah lah daripada pihak penguasa. Tapi tuan-tuan boleh mohon. Tak tahulah ada mohon atau tidak. Mohon buat surat pergi ke jahit ke apa, saya nak azan sebelum waktu subuh. Tapi dah azan kena ada orang, azan saya tak ada orang. Dia kata subuh ni azan dah lah, orang suka pun tak main. Masalah juga. Tapi asalnya memang lagu tu lah dalam syariah, azan subuh ni dua kali. Dia satu perkara yang amat baik lah, amat baik sekali. Dia satu syariah yang besar sebenarnya, supaya orang tidak miss waktu yang baik itu. Baik, jadi dia kata azan, bila azan tu kita bersedialah untuk bangun. Kemudian kita buatlah setakat yang kita mampu. Kalau kita bangun lebih awal, kita buat setakat yang kita mampu. Maybe tuan-tuan bangun azan subuh dah, tak ada nak buat apa lah. Tuan-tuan hanya bangun bersegera ke masjid. Kalau sempat tuan-tuan sembahyang sunat sebelum fajar, tuan-tuan sembahyang. Kalau tak sempat masuk-masuk sudah sembahyang subuh, tak apa lah, sembahyanglah subuh. Cuma ada keharusan kita kotor qabliyah subuh tu kalau kita selalu buat. Kita biasa buat hari-hari, tapi ada kalanya kita miss, kan? Tak sempat. Tuan-tuan boleh kotor bila masuk waktu duha. Masuk waktu duha sekarang kotor qabliyah subuh. Itu diharuskan. Dan boleh juga sebenarnya kotor terus selepas subuh, tapi tidak apa-apa disarankan, kerana dia selepas subuh ni dia sudah masuk waktu yang makruh untuk solat. Boleh sembahyang, tapi sebaik-baiknya tunggu waktu duha. Itu bab yang pertama. Jadi dia amat menekankan supaya kita bangun pada azan yang pertama. Kalau di tempat yang tidak ada azan pertama, mana kita bangun sebelum daripada azan lah. Tuan-tuan nak kunci jam, kan? Kunci lebih awal sedikit supaya bila kita bangun awal tu, kita sempat lah buat sikit ibadah. Tapi bagi orang yang tidak sempat, sekurang-kurangnya kita sempat juga semayang subuh qabliyah. Itu amat ditekankan. Bahkan dalam semayang-semayang rawatib ni yang muakkad lah, tidak ada penekanan ke atas rawatib yang muakkad seperti mana ditekankan ke atas semayang subuh sebelum semayang dua rakaat sebelum subuh. Ra'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Disebutlah hadis Muslim daripada Abi Hurairah, dua rakaat sebelum subuh
lebih baik daripada segala dunia dan isi. Ada orang tu dia orang yang paling kaya, ataupun dia lah orang yang paling berpangkat, ataupun dia lah orang yang paling famous. Segala kelebihan dunia ada kepada, tak boleh lawan dengan orang yang sebenarnya subuh qabliyah dua rakaat. Orang itu lebih baik sebenarnya, kerana apa yang dilakukan itu lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Sebab itu kita jangan ambil ya. Dua rakaat sebelum subuh. Dan kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga dalam hadis Muslim, dia kata Nabi SAW tidak pernah memberi penekanan ke atas semai-semai yang lain, seperti mana baginda memberi penekanan ke atas semai subuh sebelum, sorry, ke atas dua rakaat sebelum subuh. Kita ada muakkad berapa? Ada 17. Sorry, yang kita semai qabliyah, qabliyah ni ada 17 kan? 17 tu termasuk satu rakaat witir lah. Kalau tak kira satu witir, 16 lah. Dan ini disebut dengan jelas dalam mata-mata mazhab Syafi'i. Wasunan at-taja ahli faraid sab'atu asyara. Semai sunat yang ba'diyah qabliyah, mu'akkad dan tidak mu'akkad, dia kata ada 17. Arba' qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Arba' qabla zuhri, 4 selepas zuhur. Arba' qabla al-asri, 4 sebelum asar. Ra'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Ra'atan ba'dal isyak, 2 rakaat selepas isyak. Wa ra'atan al-witr, dan 1 rakaat witr. Campur semua 17. Cuma orang akad rawatib tu 10 saja, campur witir jadi 11. 6 lagi tidak muakkad lah. Mana muakkad? 2 sebelum zuhur tu muakkad. Kalau tuan-tuan semayang 4, sama ada dengan 1 salam atau dengan 2 salam, muakkad tu 2 saja. Kemudian 2 selepas zuhur muakkad juga. Kalau selepas zuhur tuan-tuan semayang 4 rakaat dia, muakkad tu 2 saja. Kemudian 2 selepas maghrib, 2-4 selepas zuhur, sorry, 4 sebelum asar, dia tidak muakkad. Begitu juga 2 sebelum maghrib dia tidak muakkad. 2 selepas maghrib muakkad. Kemudian 2 selepas isyak muakkad. Satu lagi 2 sebelum subuh. Itu muakkad. Tapi sebenarnya muakkad dan tidak muakkad ni pada peringkat terawal tak ada beza. Sahabat dia semua yang berlaku. Kata Anas bin Malik dalam hadis Bukhari, kana ashabu Rasulillah yaqtadiruna as-sawari ba'da al-maghrib. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumba-lumba untuk solat bila masuk azan maghrib. Tahu, kita nak bagi beza muakkad muakkad ni ulama kita buat las. Dulu-dulu tak ada beza. Dia bagi beza. Kata Imam Al-Wazali rahimahullahu taala, dan selain dalam buku-buku usulul fiqh, dalam buku-buku fiqh, bila sebut muakkad ni benda Nabi tidak tinggal. Itulah muakkad. Mata sebutu muwazabatul Nabi alaih. Apa-apa yang Nabi buat rutin tak tinggal. Maka itu adalah muakkad. Adapun yang tidak muakkad ni ada diriwayatkan kelebihannya, ataupun ada diriwayatkan Nabi melakukannya, tapi tidaklah capai tahap yang macam muakkad tadi. Tak ada, tak berapa ada penekanan. Macam semayang sebelum asar ada penekanan, sorry, ada kelebihan. Rahimallahu mura'an salat qabla al-asri arba'an. Kata Nabi dalam hadis Abi Dawud daripada Ali bin Abi Talib, Allah Ta'ala merahmati orang yang sembayang 4 rakaat sebelum asar. Itulah fadilahnya, kita dapat meraih rahmat Allah. Tapi tak ada riwayat Nabi solat. Sahabat tak sebut Nabi solat, tapi ada riwayat fadilah. Itulah beza. Ada beza tentu je. Kan? Sama jugalah yang lain-lain. Walaupun muakkad zuhur hanya 2 mahdiyah, 2 qabliyah. Kalau boleh buat 4-4. Pasal apa? Pasal ada hadis yang sahih, riwayat Ummu Habibah dalam Sunan An-Nasa'i. Dia kata man hafazah arba'an, man hafazah apa nama, ala arba' qabla zuhri wa arba' ba'da illa haramahullah ala na'am. Siapa yang betul-betul jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala akan membebas, mengharamkan dirinya ke atas neraka. Besar fadilat tu. Tapi dia kerana tak ada riwayat Nabi merutinkan, maka dia jadi tidak makan. Tapi kelebihannya tetap besar.
Mentang-mentang tak wakak, kita relax. Boleh semayang, relax. Jangan lah begitu. Jangan beza-beza. Wakak, kita wakak. Cuma nak bagi kita faham. Hak ni, hak jadi lagu. Hak ni, jadi lagu. Tapi dari sudut ibadah, kita ada masa kita buat. Cuma tidak dinafikan lah. Kita amat ditekankan supaya mengutamakan wakak. Bermakna tidak wakak. Jangan semayang kau beliau maghrib. Sebab dia maghrib tak semayang pula. Jangan begitu. Kau boleh maghrib tak pernah tinggal, tapi ba'diyah maghrib tinggal semua. Dia terbalik pun tak nak lagu tu. Itu tujuan dan fungsi buku fiqh disusun. Supaya kita nampak jelas mana kita buat, mana kita boleh tinggal. Dia jelas. Macam tu. Baik. Malam saya pergi di Masjid Kuang, ada jemaah tanya, "Ustaz, semayang ba'diyah isyak 4 rakaat ada dapat fadilat Lailatul Qadar?" Saya kata dalam isu fadilat ni banyaklah hadis yang disebutkan macam-macam, nak lebih Lailatul Qadar lagi pun ada. Tapi dia tidak sahih lah. Bila sebut tidak sahih, kita tetap semayang. Fadilat itu semua pada Allah lah. Cuma secara riwayat dia tidak sahih. Itu saja. Dan jangan berpegang sedemikian. Sebab hadis-hadis yang tidak sahih, kita boleh beramal di atas galakan, tapi tidak boleh berpegang. Kerana syariat mesti benar-benar jelas dan sahih. Kata sahih pun tak apa, galakan kepada kita selagi mana dia tidak palsu lah. Tapi jangan kita berpegang sedemikian. Itu beza. Itu saja. Baik. Isya belum ya? Saya nak minum air. Saya suara suara ada 3 hari. Cuaca baik, panas. Air minum banyak tak? Bismillah. Ya, bagaimana minum? Sebenarnya Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan juga selainnya, terutama ulama-ulama yang mengarang dalam bab perbandingan fiqh, dan juga mazhabul muslimin, mazhab-mazhab orang Islam, isu fiqh ni sebenarnya banyak isu ijtihad. Kita kena faham, hampir tidak ada perkara yang disepakati melainkan perkara yang besar-besar. Benda yang tidak besar ni semua khilaf. Isu semayang sebelum maghrib ni memang ada beberapa mazhab. Pertama yang kata sebelum maghrib itu ada sunnah, boleh semayang lah. Di atas beberapa hadis, antaranya saya baca tadi. Dan dia juga adalah pegangan beberapa masahabat termasuk Anas bin Malik, Bilal bin Abi Rabah, Saubah dan lain-lain. Kerana mereka antara yang meriwayatkan hadis tentang solat maghrib qabliyah. Kata Anas bin Malik dan Sahih Bukhari, saya baca dia, "Kan ashabu Rasulullah yang tajunus sawari ma'adhan ma'adhan." Ada sahabat Nabi berlumbuk-lumbuk untuk solat di tiang-tiang masjid apabila masuknya waktu maghrib, menunjukkan ada qabliyah maghrib. Dan juga adalah hadis yang lain, umpama juga adalah hadis Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mughaffal, kata Nabi, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." 3 kali Nabi kata semayanglah sebelum maghrib, semayanglah sebelum maghrib, semayanglah sebelum maghrib. Akhir sekali Nabi kata liman syaa, kepada orang yang mahu. Adalah solat itu. Sama juga dalam ada banyak riwayat-riwayat lain yang mungkin saya pun tidak apa ke semuanya. Apa nama kata Bilal? Bilal ni kelebihan dia ialah bila Nabi naik ke syurga, Nabi dengar tapak kaki. Nabi tanya, "Ya Bilal," ada beberapa riwayat antaranya Nabi tanya, "Bima sabaqtani jannah?" "Fa inni sami'tu na'laka fi jannah." "Wahai Bilal, pasal apa kau masuk syurga lebih dulu daripada aku? Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga." Bilal kata, "Inni lam uhdits illa tawaddatu 'indahu wa lam uazzid illa sallaitu rak'atain." Satunya bila
yang biasa orang baca riwayat yang kata Bilal kata, bila aku berwuduk aku selalu solat kan. Hak ni dia lafaz dia lain. Bilal kata aku tidak berhadas manakala aku berwuduk dan aku tidak azan manakala aku solat dua rakaat. Juga menunjukkan qabliyah ada pada setiap solat. Begitu juga dengan hadis Abi Dawud daripada Sauban di mana Nabi bersabda, dan kita mazhab Syafi'i juga menggunakan hadis tidak ada keharusan solat sebelum maghrib, cuma dia tidak makatlah. Nabi kata baina kullu azanai solat, baina kullu azanai solat. Nabi kata di antara dua azan itu ada solat. Mana di antara azan dan iqamah? Sebab iqamah pun azan juga, cuma iqamah azan pendek. Azan tu azan lah. Nabi kata di antara dua azan mesti ada solat. Merujuk kepada azan dan iqamah mesti ada solat. Jadi majoriti ulama kata ada solat qabliyah maghrib, cuma tidak muakkad. Tapi kita tidak nafi, ada juga ulama kata tak ada qabliyah maghrib. Tak ada qabliyah maghrib. Kerana ada beberapa riwayat orang sahabat Nabi, mereka menafikan di mana sahabat-sahabat semayang sebelum maghrib, antaranya Ibnu Umar. Dia kata macam mana mata tu saya tak ingat. Dia kata tidak ada para sahabat Nabi yang semayang sebelum maghrib. Dia kata begitu. Sedangkan Ibnu Umar dia sahabat yang besar. Dia kata sahabat Nabi tak semayang maghrib. Jadi kita tak nafilah ada segelintir ulama kata tidak ada qabliyah maghrib, terutama dalam mazhab Hanafi. Sebab itu mazhab Hanafi dia teruk paham. Kita azan dulu. Okay. Buka tu buka ni pula. Tutup sini. Amen.
Okey, baik. Jadi kalau dia kata tak ada, qabliyah pun betul juga. Cuma majoriti ada. Dan kita lihat kepada orang Ihram. Maybe ada setengah surau dia tak ada qabliyah. Di tempat saya. Surau Jumaat Mampahul Huda. Tempat saya semain Jumaat every week. Dia memang surau Hanafi. Lepas maghrib dia turun hukuman. Lepas azan dia tak habis minit lah. 30 saat. Itu hukuman. Di Gombak pun sama. Di Masjid Wira Damai. Di Masjid Wira Damai pun sama. Lepas hukuman. Itu azan. Lepas azan tu hukuman. Sebab tu saya 2-3 hari lepas saya pergi Tazkirah Jumaat di situ. Saya ada sentuh sikit tentang azan. Saya beritahu kalau boleh lepas azan jangan tunggu ramai. Tunggu sekejap. Jadi jemaah pun tengok-tengok saya lah. Saya tahu situ suruh. Situ saya jangan datang pergi. Tapi saya tahu situ memang saya pernah solat di situ. Tahu. Tapi tidak sadar. Tidak sadar. Lebih baik kita tunggulah. Nak sekarang ni kita ni orang berhujur kerana tak sempat. Kita nak meramaikan jemaah. Sekadar tunggu 5 minit kita semayang. Di Wira Damai tu nanti azan tu tak tunggu-tunggu ada. Saya pernah pergi sama maghrib di situ, tak tunggu. Lepas khumat tu azan. Lepas tu khumat. Sebab tu kalau Hanafi tunggu tiga, baca 3 ayat Quran, 4 ayat Quran, baca 3-4 ayat. Kalau kita baca Allah 3 kali Allah lah, baru khumat. Ini dia sambung tu. Kalau boleh bagi lapang sikit. Jangan disambung terus antara azan dan iqamah. Hatta di sisi muktamad mazhab Hanafi pun kita kena baca Quran 3 atau 4 ayat baru kita terus kepada iqamah. Tapi situ mazhab Hanafi pun celup-celup juga. Sepatutnya kalau mazhab Hanafi dia semain subuh lewat isfar. Waktu dia bila dah cahaya nak naik baru dia semain. Tapi subuh dia semain awal juga. Tapi sebab dia kata orang-orang lebih kerja. Sama juga waktu maghrib orang-orang balik kerja. Itu boleh sikit. Celup-celup ni kita tak pun nak juga lah. Kalau boleh kita azan macam biasa. Azan, lepas tu tunggu sekejap. Kalau boleh bagi lampang lah 10 minit. Lepas tu kita bawa koma. Lebih teratur lah sebenarnya. Saya tidak menafikan masalah Hanafi itu. Tapi kita tengok paket kita. Esyu suhu kau pun datang lampak siang maghrib. Esyu pun marah. Tak boleh ke? Komat lambat sikit. SU tu. Tapi dah imam nak begitu. Pengurusi dia nak begitu. Sebab dia pun majoriti imam Muslim. Maka dia mahu dah ikut. Hanafi lah. Saya bagi komen, saya kata ni buah Hanafi celup-celup ni. Kalau Hanafi betul bukan begini, subuh dia pun semain lewat. Asar dia pun semain lewat. Tapi subuh macam kita. Asar macam kita, maghrib macam dia. Ikut mana tu? Tapi tak sadar. Ini cakap-cakap saya dengan kawan-kawan. Geng-geng kita jugalah. Kalau ikut Hanafi dia semai asal. Bila dia semai asal? Lewat. Lenin pun 6 semayang ke. Sebab mereka 2 kali tiang. Kita sekali tiang. Kita masak Syafi'i. Zuhur habis masuk waktu asal. Mereka tak begitu. Zuhur habis. Asal tak masuk lagi. Masuk satu tiang. Baru Zuhur habis. Asal tak masuk lagi. Mereka ada waktu transit. Antara Zuhur dan asal. Tapi ada juga lah Hanafi yang kata terus Zuhur berpanjangan sampai 2 kali tiang. Kalau asal 5.30, Zuhur baru habis 5.30. Ada juga lah begitu. Tapi sekiranya sebagian besar daripada Hanafi dia kata ada transit. Itu yang diamalkan oleh sebagian surau dan masjid. Hatta di masjid dia habis waktu Zuhur macam biasa. Tapi asal tunggu dulu 5.30, 5.40 baru dia semain asal. Patut macam tu. Asal lewat lah. Balik kecil tak lewat semain. Tapi tak buat juga. Jadi Hanafi celup-celup juga kan. Khutbah jumaat awal kita khutbah pun tak ada masalah isu kita. Tapi boleh ya? Jadi kalau orang kata ada qabliyah itu betul. Tak ada pun betul. Cuma dia tak ada qabliyah dia tak payah semayang. Mungkin dia nak berzikir dan sumpah. Tapi majoriti kata ada kerana lah dia jelas. Cuma tidak muakkad. Pasal apa tidak muakkad? Pasal tidak ada riwayat Nabi solat. Ada riwayat sahabat solat, Nabi memberi perintah. Tapi tidak ada muazzabah dia panggil. Maka dia tak termasuklah dalam
Wakaf. Kita masuk masjid, maghrib dah azan, kita semayang lah daripada kita duduk saja. Jangan beza lah muakkad dan tidak muakkad. Ulama susun tu bukan nak kita beza-beza. Orang muakkad ni kita buat sambil yang tak muakkad. Orang muakkad kita buat tutup dengan itu. Itu bukan tujuan buku fiqh disusun. Walaupun ulama membeza-bezakan, ada sunnah, ada tatawu, ada nafal, itu semua nak bagi kita faham. Dan konteks ibadah kita buat setakat yang kita mampu dan kita ada masa dan kita lalu. Contoh ni. 45 minit lah. Ada soalan nak tanya? Tak ada, kita berhenti lah. Boleh berhenti aku. Ya, saya belajar dulu ilmu andragogi. Orang dewasa ni kata 40 minit lah. Lepas 40 minit masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Kalau nak jawab boleh, tapi jangan dulu baca buku lagi. Jangan itu, jangan itu. Betul juga, saya tu buat. Ini 45 minit lah, boleh berhenti. Boleh berhenti. Kau selesai nak lagi. Kalau berhenti pukul 9, tapi ada juga masjid. Ustaz, berhenti pukul 9, Ustaz. Macam mana, berhenti pukul 9 ke mana? Nak berhenti sekarang? Nak kena di sekarang, lagi mahal. Syawar. Saya tak rasa. Lagi cepat, lagi bagus. Saya boleh balik. Saya jauh. Tuan-tuan, depan rumah ni. Oh, nak buat tahlil lagi. Oh, kita berhenti lah sekarang, insyaAllah ta'ala. Oh, itu imam kita dengan arah bapa. Tak apalah, insyaAllah ta'ala. Lepas insyaAllah buat tahlil, terima kasih. Kul-kul ya, Zab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis. Subhanallah. Thank you.